Avatar Aang, kau bisa menghidupkan kembali Ultraman Deina enggak? Lama amat sih, dari tadi siang belum selesai. Sabarlah bocil, aku masih mengisi kekuatan Ultraman Deina biar dia bisa bergerak. Bang. Ayo Avatar Aang, kau harus bisa menghidupkan papaku. Aku gak ingin menjadi anak Ultraman yatim. Iya Ultraman Taro, sabarlah. Aku akan menggunakan elemen air. Semoga berhasil nih. Kekuatan elemen air. Wah, mengerikan sekali. Kak Upin, ayo kita pergi dari sini. Ipin, mau kemana kau? Bantulah Avatar Aang. Jangan malah pergi. Kau kan juga punya kekuatan Avatar. Iya, cepat kesini kalian. Bantu aku agar Ultraman Deina hidup kembali. Halo pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Avatar, Upin dan Ipin. Di mana? Kok hilang nih? Pak. Waduh, iya, dia kabur. Ya pemirsa, sekarang kita berada di kuburan Ultraman Deina ya. Lihat tuh, Avatar Aang lagi berusaha untuk menghidupkan kembali Ultraman Deina pemirsa, menggunakan kekuatan elemen airnya. Wah mantap, sampai ada cahaya Ultraman berwarna kuning pemirsa. Ayo, semangat Avatar Aang, kau pasti berhasil. Iya bocil, masih kuisi nih energi Ultraman Deina biar dia bisa bergerak. Oh begitu ya Avatar Aang. Wah ternyata Avatar Aang ini hebat sekali ya pemirsa. Dia bisa menghidupkan Ultraman boy. Aduh lihat nih mata Ultraman Deina udah menyala pemirsa. Bentar lagi dia akan hidup. Berhasil. Ultraman Deina, kau dengar suaraku enggak? Waduh, cuman suara ting-tung-ting-tung terus nih. Padahal tadi siang dia udah bergerak sedikit ya. Tapi sekarang malah meninggoy lagi. Cobalah, akan ku ganggu nih Ultraman Deina. Ku lempar pakai bola salju. Biar dia kesakitan. Nanti pasti bergerak. Rasakan nih. Waduh, sama Bapak Mukidi malah dilemparin bola salju kocak. Ada-ada aja dah kelakuan Bapak Mukidi ini. Bapak Mukidi, jangan woi. Ya ampun, dilempar tepat di matanya kocak. loh, malah Upin dipukul. Gimana sih Bapak Mukidi ini? Upin, kau bantulah Avatar Aang. Gunakan elemen airmu untuk menghidupkan Ultraman Deina. Iya Bapak Mukidi, tapi kenapa aku malah dipukul? Makanya jangan diam terus. Pak. Oke, aku akan membantu Avatar Aang nih. Kekuatan elemen air. Waduh, mengerikan sekali. Udahlah, aku langsung minggir. Syukurin Bapak Mukidi, terkena kekuatan airku. Aduh, sakit nih. Syukurin, makanya jangan kau lemparin lagi Ultraman Deina. Kasian nih, dia masih belum hidup pemirsa. Ultraman Taro, sabar ya. Doakan saja, semoga papamu bisa hidup kembali. Iya Kak Mail, Avatar Aang, aku yakin kau berhasil. Iya Ultraman Taro, Avatar Ipin di mana sih? Tadi ada, sekarang kabur. Pak. Tenang Aang, akan ku cari dulu nih si Ipin. Aduh, tadi dia kabur kemana sih pemirsa? Dari awal udah ngilang. Dia gak mau membantu Ultraman Deina, woy. Oh, di sana ada si Apin. Apin.
kau tahu si Ipin gak? Ngomong apa si Apin? Aku gak tahu bahasamu. Aduh, mana ya si Ipin? Oh, itu tuh kelihatan kepala botaknya. Ya ampun, dia malah sembunyi di salju ini pemirsa. Ipin, bangun Ipin. Lihat nih, kelakuannya si Ipin pemirsa. Dia gak mau bantuin Avatar Eng, malah sembunyi di sini. Ipin, kelihatan tuh botakmu. Apalagi ada tanda panah Avatar, woi, bersinar lagi. Ipin, bangun. Percuma kau sembunyi. Udah ketahuan nih. Haduh, apa sih Kak Mail? Nah, kekuatan avatarku habis nih. Gak bisa membantu Avatar Eng. Pak. Udah, alasan saja kau Ipin. Cepat bangun. Kau dipanggil Eng nih. Kalau enggak, nanti kekuatan elemenmu akan hilang. Ya sudahlah. Akan kubantu nih menghidupkan Ultraman Daina. Nah, akhirnya bocil berhasil membujuk Ipin ya, yang sembunyi di dalam salju kocak. Kelihatan kepalanya doang. Oke, ayo Ipin, keluarkan kekuatan elemen airmu biar Ultraman Daina ini cepat hidup kembali pemirsa. Kekuatan elemen air. Wow, mengerikan sekali nih. Kalau Avatar Eng dan Upin Ipin bersatu ya, seperti itu kekuatannya. Sampai gempa kuburan Ultraman pemirsa. Wow, besar sekali kekuatan elemen air ini. Tapi Ultraman Daina kok masih belum hidup woi. Bentar lagi malam hari. Avatar Eng, masih lama gak nih? Wah, aku juga gak tahu bocil. Pak. Aduh, ya sudahlah, kita tungguin sampai selesai. 6.5 hours later. Udahlah Avatar Eng. Kekuatan elemen airku habis nih. Sekarang udah jam 12 malam. Wah, iya nih. Aku gagal menghidupkan Ultraman Daina. Gak apa-apa. Ayo, waktunya kita pulang. Waktunya tidur. Ngantuk nih. Ya sudah, kita tidur di istana Ultraman saja. Dekat dari sini. Pak. Oh, iya betul Ultraman Taro. Ayo Kak Mail, turun. Iya Ipin, aku juga ngantuk sekali. Nah, semoga besok Ultraman Daina udah bisa hidup. Ya pemirsa, karena udah kemalaman, kita akan tidur di istana Ultraman ya pemirsa, yang ada di Kutub Utara ini woy. Aduh, capek nih, udah mengeluarkan elemen air dari tadi sore pemirsa. Lihat, sekarang Avatar Upin sampai sempoyongan nih. Loh, cuma naik doang, gak kuat pemirsa. Ayo Upin, Upin, naik Upin. Nah, gitulah, pelan-pelan. Nah, kita ke istana Ultraman, naik Ava saja ya. Soalnya udah gak kuat. Aduh, pengen tidur nih. Ava, antarkan aku ke istana Ultraman. Wah, Ava langsung teriak nih. Ayo semuanya naik. Bentar, Avatar Eng ketinggalan. Pak. Aduh, lama amat nih. Cepat kesini, Eng. Ultraman, aku minta maaf ya. Belum bisa menghidupkanmu. Nah, sekarang aku mau pergi dulu. Besok aku kembali lagi. Ya, pemirsa. Akhirnya Avatar Eng menyerah ya. Dia nggak bisa menghidupkan Ultraman Daina, woi. Aduh, sampai kekuatan elemennya habis, pemirsa. Oh, lihat nih, keren sekali dah. Avatar Upin Ipin, kepalanya nyala, pemirsa. Bisa jadi lampu. Udahlah, ayo
waktunya naik Ava. Kita pergi ke istana Ultraman, pemirsa. Tidur di sana nih. A few moments later. Avatar Aang, ayo terbangkan si Ava. Udah gak kuat nih, ngantuk. Oke, Ava, yip yip. Wah, akhirnya Ava terbang nih pemirsa. Oke, sebelum pergi ke istana, kita lihat dulu ya keadaan Ultraman Dyna. Aduh. Selamat tinggal papaku. Maafkan aku, belum bisa menghidupkanmu. Udah, tenang Ultraman Taro. Besok aku akan mencoba menghidupkannya kembali. Semoga berhasil. Iya Avatar Aang. Udahlah, jangan nangis Ultraman Taro. Masa Ultraman cengeng sih? Iya Upin Ipin, aku sedih gak punya papa. Wah, Ultraman Taro gak mau ya menjadi Ultraman yatim boy. Aduh, awas hati-hati. Ava, jangan sampai nabrak jembatan. Wih, berhasil pemirsa. Dia melewati jembatannya. Gak nyangkut ya. Ayo lanjut, kita menuju ke istana Ultraman. Ava, yip yip, terbang lebih cepat lagi. Kami semua udah ngantuk. Wah, ada rumah besar sekali tuh di bawah. Rumahnya siapa ya? Yaitu istana Ultraman. Waktunya kita turun. Wah, besar sekali. Oke lah, waktunya turun. Ava, yip yip. Awas, hati-hati Ava. Jangan sampai nabrak istana. Aduh, nanti istananya bisa hancur pemirsa. Oke, belok. Mantap Ava, kerja yang bagus. Dulu, Ava. Ini gimana sih si Ava pemirsa? Malah hampir nabrak menara istananya, woi. Sekarang waktunya turun Ava. Ava, ayo turun di bawah istana. Awas hati-hati Ava, jangan sampai jatuh. Wah, ada yang datang nih. Siapa ya? Kayaknya ada anakku, Ultraman Taro. Halo Mama, aku pulang nih. Avatar Aang, perkenalkan, itu adalah Ultraman Raksasa, istrinya Ultraman Dyna. Oh, istri Ultraman yang meninggal tadi ya? Betul. Ayo, waktunya turun. Kita menginap di istana ini. Wah, seru sekali nih. Aku tinggal di dalam istana raksasa. A few moments later. Avatar Aang, ayo sekarang ikuti aku ya. Kita masuk ke dalam istana. Waktunya tidur nih. Iya bocil, ayo sekarang. Halo Ultraman cantik, aku menginap di istanamu ya. Iya bocil, itu siapa sih di kepalanya bersinar? Ini aku, masa lupa sih Upin Ipin. Wah lucu sekali, ada tanda panah di atas kepalamu. Ya iyalah, sekarang aku adalah Avatar Upin dan Ipin. Wah, sombong amat nih Upin Ipin pemirsa. Semenjak jadi avatar ya. Oke, ayo. Waktunya kita masuk ke dalam istana pemirsa. Wih, lihat nih. Saljunya indah sekali pemirsa. Sini Upin Ipin, kau duluanlah. Kepalamu kan bersinar. Oke, Kak Mail. Ayo semuanya ikuti aku. Aku udah gak kuat, pengen langsung tidur nih. Aduh Upin, jalannya masih sempoyongan pemirsa. Ayo waktunya tidur. Wah aman nih, kita tidur di istana pemirsa. Ya di sini saja. Ayo Avatar Aang ikuti aku.
waktunya kita tidur. Ha. A few moments later. Avatar Aang, di mana kau? Aku butuh bantuanmu nih. Waduh, suara siapa tuh memanggil Avatar Aang? Keras sekali lagi. Suaranya sih kayak Ultraman Dana. Avatar Upin Ipin, jangan tidur dulu kalian. Aku mendengar suara Ultraman Dana di sekitar sini. Hah? Masa sih Kak Mail? Gak mungkin lah, Ultraman Dana kan masih di kuburan. Pak. Udah ayo, jangan tidur dulu lah. Kita lihat dulu, siapa tahu dia kesini. Udah bocil, biar aku saja. Aku penasaran nih, siapa sih memanggilku tengah malam? Kayaknya itu suara Ultraman Dana. Oh begitu ya suaranya. Oke, akan kulihat dulu di mana dia. Ya pemirsa, kita mendengar suara Ultraman Dana ya. Bentar-bentar, itu apa woy di belakang istana pemirsa? Waduh, kok jadi seperti itu sih Ultraman Dana? Dia kayak memakai kain kafan. Halo, kau Ultraman Dana ya? Iya betul Avatar Aang, terima kasih banyak kau sudah menolongku. Tapi tolong bantu pulihkan kekuatanku biar aku gak jadi seperti ini. Oh iya tuh betul suara Ultraman Dana. Upin Ipin cepat bangun, Ultraman Dana udah hidup kembali. Ah, masa sih Kak Mail, aku gak percaya. Tadi Avatar Aang menuju ke belakang sana. Hahaha, Avatar Upin penasaran pemirsa, ingin melihat Ultraman Dana juga. Waduh, menakutkan. Kok jadi poci sekarang? Aku kabur. Jangan takutlah Upin, aku adalah sahabatmu Ultraman Dana. Wah iya nih, aku gak boleh takut. Akan kusamperin. Akhirnya disamperin nih pemirsa. Upin memberanikan dirinya ya. Waduh lihat nih, lucu sekali. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Apa nih yang harus kita lakukan sama Ultraman Dana ini pemirsa? Jadi Ultraman poci kocak. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.